Warga Digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi ikon recycle bin yang hilang di desktop kalian. Nah, jadi di sini tidak ada ikon recycle bin. Nah, terus solusinya gimana kak? Langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian klik kanan pada desktop. Kemudian kalian pilih personalize. Nah, di sini silakan kalian pilih ini. Setelah itu kalian scroll ke bawah. Di sini ada themes. Kita klik saja ini. Setelah itu kita scroll ke bawah lagi. Nah, kita klik pada desktop icon setting. Kemudian kita centang recycle bin ini. Setelah itu kita pilih apply. Dan oke. Kemudian kita close. Dan sekarang icon recycle bin sudah ada kembali. Nah, seperti itu. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.